Kemudian yang berikutnya tidak ada. Siapa muasibnya? Ibnu Ibni. Bagaimana pada muasibnya? Yang berikutnya tidak ada. Siapa muasibnya? Ibnu
Fitul ibni lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ukhdus Syafi'i. Salatnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada Fardun Wajib. Yang kedua tidak ada Ayah. Yang ketiga tidak ada Mu'asir. Yang keempat tidak ada Mu'adir. Yang pertama tidak ada Fardun Wajib. Apabila ada Al-Ibnu maka apabila ada Al-Bintu Subiyah maka Al-Sabah Ma'al Al-Bintu Subiyah atau Al-Bintu dan subyatan fa akhbar maka asbah wal ghair. Kemudian yang berikutnya adalah apabila ada ayah maka fa'il firman. Yang berikutnya apabila ada mu'assib. Siapa mu'assibnya dia? Al-Akhul Syafi'i. Bagaimana mu'assibnya? Inna ibn Tuhadir. Yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-Akhul Syafi'i lainnya. Yang keempat adalah Al-Akhul Al-Akhul. Ada berapa syaratnya? 5. Yang pertama tidak ada Fardun Wajib. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung. Yang keempat tidak ada mu'assib. Yang kelima tidak ada mu'adzir. Yang pertama tidak ada Fardun Wajib. Apabila ada ibnu al-ibnu maka yang kedua apabila ada bintu subiyah atau al-bintan subiyatan itu akhtar maka asbah wal ghair. Kemudian yang ketiga apabila ada ayah maka mahjub dermada. Kemudian yang ketiga apabila satu orang saudara kandung al-akhus syaqiq maka apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus tahmilatan. Apabila al-ukhtan syaqiqatan itu akhtar maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akh Al-Ab. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Al-Akh. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada mu'adzir. Siapa mu'adzirnya? Al-Ukhud Al-Ab lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ukhud berapa orang? Az-Zawj. Yang kedua Az-Zawja awi Zawja. Salat yang pertama Az-Zawj apabila ada Fardun Wajib. Yang kedua Az-Zawja awi Zawja apabila tidak ada Fardun Wajib. Kemudian yang ketiga Al-Thumun yaitu siapa berapa orang? Yaitu Az-Zawja awi Zawja. Salatnya ada Fardun Wajib. Yang keempat Al-Thulutsan berapa orang? 4. Yang pertama Al-Bintan Subyatan Ifa'atar. Yang kedua Bintan Ibn Ifa'atar. Yang ketiga Al-Ukhtan Syekhifatan Ifa'atar. Yang keempat Al-Ukhtan Al-Ab Fa'atar. Yang pertama Bintan Subyatan Ifa'atar. Rinciannya syaratnya berapa? Satu. Satu yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bintan. Kemudian yang berikutnya adalah Bintan Ibn Ifa'atar. Syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada pada sulbi. Yang kedua tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sulus tahmilatan. Apabila al-bintan sulbiyatan ifa'athar maka kecuali ada yaitu siapa qarib qarab ibnu ibni. Yang ketiga adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ukhtan Syaqali Fa'akta. Syaratnya berapa? Tiga. Yang pertama tidak ada Fa'akun Wa'ali. Yang kedua tidak ada Ayat. Yang ketiga tidak ada Rinciannya apabila ada Al-Ibnu maka apabila ada Al-Bintu Sulbiyah maka Asbah Ma'ul atau Ad-Bintan Sulbiyah dan Fa'akta maka Asbah Ma'ul. Yang kedua adalah tidak ada Ayah. Apabila ada Ayah maka yang ketiga tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-Akhush Syafi'i. Yang keempat adalah Al-Ukhtari Syafi'i. Al-Ukhtari Al-Fa'akhtar. Ada berapa syaratnya? 4. Yang pertama tidak ada Fardun Wajib. Yang kedua tidak ada Ayah. Yang ketiga tidak ada saudara sekandung. Yang keempat tidak ada mu'assib. Rincian yang pertama apabila ada Al-Ibnu maka yang kedua apabila ada al-bintu sulbiyah atau al-bintan sulbiyatan ifa'atar maka asbah wal ghair. Yang ketiga apabila ada ayah maka mahjub. Yang berikutnya apabila ada al-akhus syaqiq maka apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus tahmilatan. Apabila ada al-ukhtan syaqiqatan ifa'atar maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akh al-akh. Yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Al-akh. Kemudian
Adolol habis, yang adolol berapa orang adolol? Dua. Yang pertama al-om, yang kedua al-ikhwa atau al-akhwat al-om. Al-om syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada al-om waris, yang kedua tidak akan hilang saudara sekandung seberapa al-om. Yang kedua adalah al-ikhwa atau al-akhwat al-om. Syaratnya berapa? Dua. Tidak ada asrul lakalun, tidak ada al-om. Siapa asrul lakalun? Al-ab, al-jad, wa'in al. Siapa mahu waris? Al-ibnu, ibn-ibni, al-bintu, ibn-ibni. Kemudian yang berikutnya adalah as-sudus, berapa orang? 7. Yang pertama al-am, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jadda, yang kelima yang keenam al-ukhud dan al-fa'afzal. Kemudian yang ketujuh al-akh, al-ukhud, lil-um. Syarat yang pertama adalah al-am. Syaratnya apabila ada fa'ul waris. Rinciannya apabila fa'ul warisnya adalah anak laki-laki, maka itu boleh saja. Itu hanya mendapatkan bagian as-sulus saja. Kemudian bil fardhi. Yang kedua apabila ada fa'ul warisnya perempuan, maka dua kali bagian. Yang pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua mutlaqi. Kemudian yang berikut adalah al-jad, yang menghalangi. Jad adalah al-ab. Kemudian al-um. Al-um syaratnya dua, yaitu ada fa'ul waris. Yang kedua berbilang saudara sekandung seberapa ataupun 1000. Yang berikutnya adalah al-jaddah, yang menghalangi jaddah min jihadil ab, al-ab, al-um, al-jaddah, al-muminah. Yang menghalangi jaddah min jihadil al-um, al-jaddah, al-muminah. Kemudian yang berikutnya adalah bintul ibni fa'afzal. Salatnya berapa? Bersamanya ada satu orang anak perempuan kandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhud lil-ab fa'afzal. Salatnya berapa? Satu. Bersamanya ada satu orang saudara perempuan sekandung. Kemudian yang terakhir adalah al-akh atau al-ukhud lil-um. Syaratnya berapa? Dua. Yaitu tidak ada aslul dzakarun, tidak ada fa'ul waris. Siapa aslul dzakarun? Al-akh, al-jad, al-ukhud. Siapa fa'ul waris? Al-ibnu, ibn-ibni, wa'in siapa? Al-bintu, ibn-ibni. Allahu a'lam bis-shawab.